kalian dapat meningkatkan prestasi tersebut, minimal mempertahankan. Bagi siswa kelas 1 sampai kelas 5, selamat naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, 2 dan 3 dan seterusnya. Dan selamat kepada siswa kelas 6 yang akan meninggalkan sekolah dasar ini, anak-anak kelas 6 yang ada pada hari ini yang akan dilepas oleh ibu kepala sekolah beserta komite, nanti diserahkan kepada warga masyarakat atau kepada orang tua masing-masing. Anak-anak kelas 6 itu harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang terhormat Ketua Komite SDN Koleberes, yang saya hormati Bapak, Ibu, Dewan Guru, serta staf dan keluarga besar sekolah SDN Koleberes yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua siswa dan siswi, beserta seluruh tamu undangan yang saya hormati. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat kesehatan, yang dengan nikmat ini kita bisa hadir di acara perpisahan dan kenaikan siswa kelas 6. Sekaligus mewakili segenap panitia perpisahan kelas 6, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas doa dan dukungan dari semua pihak sehingga acara perpisahan dan kenaikan kelas ini bisa terlaksana. Lomba baca tulis aksara Sunda, kami juara satu tingkat kecamatan yang diraih oleh Sri Aulia. Yang kedua yaitu lomba baca tulis aksara Sunda, kami juara ketiga yang diraih oleh saudara Rizki Maulana. Yang selanjutnya yaitu Biantara, lomba Biantara, kami memprestasi juara kedua di tingkat kecamatan yang diraih oleh Giselle. PAI tingkat kecamatan, kami meraih juara pertama dan alhamdulillah menjadi perwakilan ke tingkat kabupaten yang diraih oleh Asyifa. Setelah kami tadi ditampilkan itu lomba kosidah yang pertama, yang penampilan yang pertama itu juara keempat tingkat kecamatan. Yang selanjutnya lomba LCC juga kami juara keempat tingkat kecamatan. Yang selanjutnya lomba LHKI Putra juara kelima yang diraih oleh Derizki. Yang selanjutnya yaitu lomba MTQ Putra juara keempat tingkat kecamatan. Alhamdulillah, tekaros nyerelekna waktos, asacikan kamari masrahkan sewu siswi kelas genep, ayeuna tos kedah masrahkan deui, ieu cirining betah pumeleneng di alam dunia. Disakseni kunu sadayana, simkuring dadah hapunten, bilih salami murang kalih mulik pangaweruh di winaya ieu
dugi kana udaganmu dipikahoyong. Daka mampu simkuring pangintan sapara kancamu sakitu atau salama genep tahun tanto simkuring sok ngangketrik dapon kitu sok ngahoa kamurang kali ibu sadayana eta teh bakamin ku nyaah kamu janten anak pangintan kitunya sangkehe cecep sejeng sajabina saestuna bakating nyaah supados murang kali tiasa nincak jalan anu leres. Dan iya, sejak masrah gendai murang kali kelas genep anu tos lekasan ngalap ilmu di winaya SDN Koleberes. Dengken sekolah nu langkung luhur, bari dipaparin kalancaran sagala rupina. Amin, ya robbal alamin. Mung sakitu panginten, hapunten bilih ayah basa nu teu karasa, ucap anu matak atanapi lampah anu matak tu genah kana mana simkuring nyungkeun neda dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebiasanya ama babu, kat izin mantena, kurang sadayana tiasa kumpul ngariung di tempat anu mulia. Mudah-mudahan kuaya ngariungan urang sing dijantankan karena kabarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wakas sadayana, ibu kepala sekolah anu kusimpurin dihormat. Oke, para reng-rengan komite anu sami-sami kusimkuring di dihormat, ajena parantos masian wakas kasimkuring kanggo cumarias dina riungan urang sadayana. Kami sebagai ketua komite di SD Negeri Koleberes ngaturkeun nuhun khususnya ke ibu kepala atau para guru sadayana ke pihak sekolah anu parantos tiasa ngadidik ke murangkali khususnya kelas genep anu ayena perpisahan ke pihak orang tua murid ke simkuring selaku ketua komite perwakilan di orang tua murid nampi anu sakumaha namanya ku ibu kepala atas disangakeun kanggo murang kali kelas genep pendidikan-pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan sadayana tiasa ngalanjut karena pendidikan anu langkung tinggi badai ka SMP Sanawiyah biasa ku orang tua teh hoyong dugi kakieu gaduh pengurus gaduh komite teh gitu. Seueur anu henteu ka tiasa ku abdi kalaksanakeun sareng reng-rengan tapi dah ari berusaha matos mudah-mudahan tiasa ngapunten kana sagala kakirangan. Ya anu kersa asal urang lilah bersama-sama pasti tercapai, yakin itu. Kamari tos tadi kudu ka dieu deui teh. Da beda acarana kamari mah ngaliwet. Hatur nuhun. Unsur pemerintahan Pak RW alhamdulillah katingali. Pak Kaur Perencanaan, Pak Kepala Dusun, Pak Ketua LPM, anggota LPM, mungkin BPD, biasa nyerengan, Pak RT, oke. Ngatur kumuhun ke pengatur waktu penjajab acara, anu parantos kasihan waktu sekasimburi. Kanggo ngalepetan sambutan atas nami pemerintah Desa Sinajaya. Ukatang tosan, pantan uka hiji simburi, ngatur kumuhun kasegenap keluarga besar SDN Koleberes anu parantos ngiring ngabantos dina raraga peningkatan
indeks pembangunan manusia melalui pendidikan. Karena pendidikan dasar itu sangat penting kanggo mengarungi kehidupan orang sadar terlebih sebagai warga negara Indonesia. Kena bonus demografi, di mana usia muda atau usia produktif akan lebih banyak dibanding usia tua yang ada. Selain panten sarana dan prasarana, juga panten para pengajar, tak kalah penting adalah bagaimana lembaga pendidikan itu bisa bersinergi dengan masyarakat. Dalam sekolah, ayah nama ayah POM, ayah nama POM teh, forum orang tua murid. Itu untuk apa? Untuk sama-sama mendukung pendidikan di suatu daerah, kemudian untuk menjalin sinergi koordinasi antara lembaga dengan masyarakat. Tidak stagnan. Melalui terobosan apa? Prestasi, Bu Didi, alhamdulillah. Prestasi senina ti paling waktu naon rajaban ini aya nu pinunjul dina pupu geuningan Didi aya nu tari. Calistung seperti itu bisa dipertahankan. Lah, jadi lirik kurang ke orang lain, tapi dengan prestasi itu akan ini. Bisa itu menjadi daya tawar. Bisa menjadi daya tawar insyaallah gitu kan. Pemacara 2024 ajuan kamu dusun bapak yang ada sarang dusun parung kadong-dong teh urang hijikeun urang adamel jematan dapat sopa baju baru dari Jakarta, ikan hiu berenang sampai telaga. Buat bapak ibu guru yang tercinta, kudoakan selalu senang dan bahagia di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuayana SDM oleh beres. Nah, cenari es. Karena hiji tadi kita hidupikan SDM oleh beres, banyak prestasi yang didapat. Minimal berenang bisa baca tulis, kita berenang. Kenaikan itu nama, ya. Minimal harus standar awal pendidikan adalah bisa bahasa baca dan tulis sesuai dengan Quran. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Kita maca Allah kita khalaq teh urang sadayana teh. Yang boleh beres, minimal urang bisa maca. Dan masalah perilaku jeung akhlak mah eta mah di luar jadwal manusia, eta urusan Allah Subhanahu wa taala. Diharuskan melalui jenjang pendidikan yang sudah dilaksanakan beberapa tahun. Artinya kaji peringkat acara yang pertama teh kenaik kelas di kelas itu kelas 5, kedua kelas 6. Artinya 6 tahun ibu-ibu di dieu terutama yang meureunana anu ayeuna kelas 6 ngurus, sementara karakter anu 15 orang teh beda-beda. Poe ayeuna poe kemis lulus, keun lulus mah dinilaina mah sabaraha. Berarti ketika lulus manehanana bisa ngelaksanakeun atawa sakola ka jenjang anu berikutna nya. Saya jalmi anu sempurna, maka simkuri niat kalayan hate anu tulus ikhlas nyanggakeun sagala rupina kasayaan ibu guru di dieu ku Allah Subhanahu wa taala anu bakal ngabalesna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Puisi terima kasih guruku. Guru adalah pelita dalam hidupku. Cek barudak yang misalnya simpuri. Dan kesimpuri mau sekolot. Mohon ini kerbudak, ini perasaan ungkapan hati barudak. Kusimpuri gitu gitu. Berikan ini, pernah lelah di hadapanku. Hanya demi untuk masa depanku. Jasamu takkan sanggup terbalas olehku. Tanpa guruku, entah apa jadinya aku. Untukmu pahlawanku, jasamu akan terngiang selalu. Pengorbananmu tak terbatas untukku. Terima kasih guruku, dari aku yang dulu tak tahu apa-apa tanpamu hadir dalam hidupku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua murid kelas 6 yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan ridhonya, kita bisa diberi kesehatan untuk berkumpul bersama pada hari ini. Hari perpisahan sekaligus perayaan kelulusan siswa-siswi kelas 6. Guru-guru dan teman-teman, sungguh tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah 6 tahun kami banyak belajar dan menimba ilmu di sekolah ini. Begitu banyak pelajaran dan ilmu pengetahuan yang kami dapatkan. Semua itu sangat berguna bagi kami. Kini akhirnya hari kelulusan itu telah tiba. Setelah 6 tahun kami banyak belajar bersama Bapak dan Ibu guru kami tercinta. Kami juga menyampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan dan kenakalan yang pernah kami perbuat selama kami bersekolah di sini. Kenanglah kami sebagai siswa dan siswi yang pernah Bapak dan Ibu ajar. Teman kelas 6 ingin mengucapkan selamat tinggal kepada sekolah kami tercinta. Kami akan selalu mengingat sekolah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memperhatikan, dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan bersama demi terwujudnya keakraban antar elemen masyarakat, baik sekolah, komite, maupun orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Ibu, nyanggakeun sungkem hati, mangsa nu kiwari, sepi harti tuna budi. Matri pangarti, lain sedih. Bapak, pihatur seunuhun. Anak king, sekarang dapat eces, ebreh narembongan, ngawujud ke rumah saan. Rumaos, ibu sok rajin, keras kehidup teh anak king. Ibu lain dengki, tapi pangjiwir asli agama. Nenek kajiwa salira soleh, turmi bangga panuntun. Sugan tetep etalekah murek lunta. Sugan alang tanggina penting. Pangan pisan, nya ayana pungkas ucap pilelian. Nya ayana sagala panuntungan. Anaki, gerang bersemi tempat anak ini pasini urang jadi urang panginan di dia ayah nu jajak yang nu jajakkan awor dari kapi nanti kerja. Ipa Nurani.
Hasil bidang akademik prestasi yang diperoleh untuk prestasi di tingkat Kecamatan Sukaraja, juara 1 lomba baca aksara Sunda, lomba baca tulis aksara Sunda dimenangkan oleh peserta dengan nama Sri Aulia sebagai juara pertama tingkat Kecamatan Sukaraja. Dipersilakan untuk naik ke podium. Masih lomba baca tulis aksara Sunda dimenangkan oleh saudara Teriski Maulana sebagai peserta terbaik ketiga tingkat Kecamatan Sukaraja. Peserta dengan nama Gisela sebagai peserta terbaik kedua tingkat Kecamatan Sukaraja. Tepuk tangan. Al-Quran atau tahfidz tingkat Kecamatan Sukaraja dimenangkan oleh peserta dengan nama Asyifa sebagai pemenang pertama tingkat Kecamatan Sukaraja. Akademik tahun pelajaran 2022-2023 supaya ke depan nama-nama yang disebutkan berikut ini sebagai peserta atau siswa terbaik di kelasnya masing-masing. Erlita Asyifa Salsabila supaya naik ke podium. SPD dipersilakan. Selamat kepada para siswa. Ya, terima kasih. Selanjutnya lomba joget balon di pelajaran di SD Politeknik ini. Dan saya juga bangga terkait dengan lembaga sekolah ini karena walaupun dengan keterbatasan siswa dan juga yang ada di sini, tetapi siswanya banyak yang berprestasi. Makanya di sisi lain siswanya juga sedikit tapi banyak menorehkan prestasi dan tentunya kami di desa merasa terbantu dengan adanya prestasi-prestasi siswa. Dan tentunya ini bisa menjadi bekal buat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan dan juga untuk keberkahan. Ya, mungkin Pak, kalau untuk fasilitas sendiri gimana Pak? Mungkin ada dari pemerintah gitu Pak, bagaimana Pak? Saya sudah ngobrol dengan Pak Komite terkait dengan pengembangan pendidikan ini karena banyak hal yang memang sangat mendukung, salah satunya infrastruktur. Dan sudah insya Allah ada kesepakatan untuk tahun 2024 kami di desa akan membangun jembatan penghubung antara dua kampung di, dan sudah dimulai pembangunannya untuk jalannya, tapi untuk jembatan belum dimulai. Nanti 2024 anggaran untuk dusun ini, dusun Papayan dan dusun Parangkono mungkin nanti bisa disatukan
untuk pembangunannya guna dibangunkan untuk jembatan, supaya kalau jembatannya bagus, mudah-mudahan bisa membantu akses pendidikan yang tadinya jumlah siswa di sini sedikit, mudah-mudahan bisa menambah dengan adanya akses jalan yang dibangun. 1977 dengan tempatnya ini lokasinya dana hibah ya, guna pakai juga. Kalau untuk hari ini kegiatan pelepasan gimana Bu? Ya hari ini pelepasan dan acara kenaikan kelas dan pelepasan kelas 6. Nah kalau untuk prestasi sendiri di sekolah ini gimana Bu? Untuk prestasi alhamdulillah, meskipun ya dibilang muridnya sedikit di tempat, tapi prestasi mah alhamdulillah ada beberapa yang anak yang ke kabupaten, juara di kabupaten, juga untuk juara di kecamatan juga banyak. Kalau yang paling banyak itu harapan ya, mulai dari harapan lah kita, mulai ada yang harapan 1, harapan 2. Nah, dari harapan ini banyak penilaian yang juara-juara dari harapan juga. Keagamaannya atau keolahraganya gimana ya, Bu? Ini tanjolkan di sekolah ini. Ma, dari sini tentang keagamaannya Pak, yang kemarin soalnya dari PAI yang menonjol. Itu nilai dari prestasi dari PAI yang lebih banyak Bu. Kalau untuk keseniannya gimana Bu? Keseniannya juga alhamdulillah gitu. Jadi antara akademik dan non-akademik juga prestasinya alhamdulillah gitu. Yang kemarin dari PAI ada yang ke kabupaten, juga dari akademik Aksara Sunda. Kemarin kebetulan dari kecamatan perwakilan juga untuk ke kabupaten. Kalau untuk keseluruhan siswa ada berapa kira-kira Bu? Siswa seluruhnya 86. 46 laki-laki dan 46 laki-laki dan 21 laki perempuan. Untuk kelulusan? Kelulusan seluruhnya 15 orang, 9 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Mungkin dari Ibu ada pesan-pesan buat anak didik, apa Bu pesannya Bu? Teruskan perjuangan kalian sampai cita-cita kalian tercapai. Kebetulan di sini ya Pak, kami muridnya sedikit, tetapi perhatian dan bantuan dari pihak komite. Jadi kami mendapatkan persepsi segala macam ini dari komite, terutama dari Bapak Ketua Komite. Gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite, Pak Wawan. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan dan diberikan ke sekolah digantikan oleh Allah yang lebih dan bermanfaat, serta lelahnya menjadi lelah untuk Bapak Komite is the best. Ya. Ini ada bocoran katanya Bu, tidak membebankan orang tua siswa juga, gimana ya. Bu? Di sini segala sesuatu kalau misalkan ada kami ada solusi, ada permasalahan, pasti bermusyawarah dulu dengan Bapak Komite, dan yang mengambil langkah segala sesuatunya Pak Komite. Yang alhamdulillah kemarin dari lomba-lomba Pak Komite menyumbangnya luar biasa dari segi semuanya, persiapan bahan semuanya yang nanggung Pak Komite, sampai hadiah juga Pak Komite. Orang tua hanya membawa peralatan liweten gitu, membawa peralatan liwet, semua bahan ditanggung oleh Bapak Komite. Slogan kami maju terus, berprestasi terus, pantang mundur. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, baik orang tua, masyarakat dan pemerintah. Saya dan sebagai penilik pendidikan anak usia dini mengapresiasi berbagai macam kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang disebut pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh masyarakat, beserta informal yang dilaksanakan oleh orang tua di rumah. Saya selaku petugas pemerintah dalam hal di bidang pendidikan selaku penilik mengapresiasi perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya, umumnya di Indonesia, dengan berkembang dan terus berkembang, mudah-mudahan membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas, terampil, dan untuk anak didik selain kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, akhlak atau cinta tanah air itu harus dimiliki, dijiwai oleh anak-anak sekalian, karena perjuangan kita masih panjang, dan mudah-mudahan anak kita sebagai anak generasi yang memiliki
memiliki keunggulan di berbagai hal. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, memiliki pengetahuan dan keterampilan dan akhlak yang itu saja. Komite gimana Pak ini kegiatannya? Saya selaku ketua komite di SDN Kole Beres ini, alhamdulillah kerjasama bersama masyarakat dan kepengurusan komite yang di luar program sekolah itu kan ada kegiatan orang tua murid bersama masyarakat, di antaranya seperti lomba maliwet dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini Pak, keterkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan itu gimana Pak? Sikap dari komite sendiri Pak? Alhamdulillah terkait dengan anggaran, kami di jajaran pengurus komite SD Kole Beres ini mempunyai kas. Dan kami supaya tidak selalu membebankan ke orang tua murid, alhamdulillah dengan terkumpulnya dana itu bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu dengan anggaran yang ada di kas komite. Alhamdulillah, jadi kami tidak memungut biaya untuk kegiatan-kegiatan kepada orang tua siswa. Alhamdulillah itu sudah cover oleh reng-rengan komite. Alhamdulillah kami telah lulus dari SDN Kole Beres. Apa saja yang telah diraih prestasi di sekolah Kole Beres ini? Prestasi pidato, prestasi puisi, prestasi pramuka, tari, prestasi nyanyi, prestasi lomba cerdas cermat, tanpa capek, tanpa lelah, ngajar kita sampai kita bisa lulus, kita bisa dapat ijazah, kita bisa meneruskan sekolah ke sekolah yang lain. Intinya terima kasih buat Bapak dan Ibu. Mau dilanjutkan ke mana kira-kira? MTS. MTS